Memastikan prajuritnya dalam keadaan aman, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Letnan Jenderal Muhammad Saleh Mustafa, menembus hutan belantara Papua Pegunungan demi menemui langsung pasukannya di Kabupaten Duga. Menggunakan helikopter canggih Karakal TNI Angkatan Udara yang dilengkapi dengan senjata mesin otomatis, Letnan Jenderal Muhammad Saleh Mustafa berjumpa dengan prajurit dari Satgas Yonif 411 Pandawa. Selain bertemu dengan prajurit, Pangkostrat juga menyerahkan paket peduli gizi untuk 200 anak-anak. Kami yang jalan semua terima kasih karena ini memangkarong sudah belanja kami sendiri. Yang hadir di tengah-tengah prajurit di bidang tugas operasi khususnya di Kabupaten Duga, Kenyam. Bersama Batalion 411 dan Taipur serta jajaran TNI Polri lainnya, saya bangga dan saya menaruh harapan kepada satuan tugas yang berada di Kenyam ini, khususnya Satgas 411 Pandawa. Semoga berhasil dan sukses. Cakra! Pangkostrat juga berpesan, prajurit selalu siaga namun tetap membantu warga sekitar dalam hal pendidikan, kesehatan maupun peningkatan ekonomi warga. Arthur melaporkan dari Duga, Papua Pegunungan.